Hai Sobat Sukses, hari ini episode pertama Jadi Bos. Yuk kita bahas tentang mobil goes yang ada di Cetali. Am I gonna fit in? Jumped in the cab, here I am for the first time. Look to my right and I see the Hollywood sign. This is all so crazy, everybody seems so famous. My tummy's turning and I'm feeling kinda homesick. Too much pressure and I'm nervous. That's when the taxi man turned on the radio. Cetayu, salah satu lokasi favorit di Kota Pekalongan. Sebagai landmark kota, di sini tempat beragam aktivitas berkumpul. Mulai dari wisata museum batik hingga kawasan kota tua loh. Mulai dari pagi hingga malam dan kelap-kelip ramainya kendaraan imut ini. Kendaraan unik yang satu ini biasa disebut dengan julukan mobil goes. Mobil goes adalah salah satu sarana untuk mengelilingi wilayah Cetayu. Mobil goes ini sangat diminati oleh semua kalangan, dari mulai anak-anak, dewasa, hingga orang tua. Mobil goes ini, pemirsa, menjadi sarana hiburan bagi keluarga maupun anak-anak muda di Kota Pekalongan. Nah, yuk sekarang kita kenalan sama bos kita kali ini. Oke, nama saya Cica Fitrin. Umur saya 28 tahun. Kebetulan saya sudah punya istri satu dan dua anak perempuan. Kebetulan saya saat ini menjalankan bisnis kecil-kecilan. Alhamdulillah mobil yang disebut beca goes atau dengan mobil goes. Kebetulan tadinya kan di sekitar Cetayu itu kan amat sepi. Dalam setengah tahun yang lalu itu udah dibuatkan taman sama wali kotanya dan kelihatannya di sekitarnya itu bisa buat usaha kecil-kecilan seperti beca goes itu. Kebetulan di situ udah ada dua awalnya, itu sendiri punya temen. Nah, saya mengikutkan, saya punya sendiri dua awalnya dan sekarang udah punya 6. Usaha mobil goes ini sudah menghasilkan keuntungan yang lumayan besar loh. Hanya dalam waktu 5 bulan, dari satu mobil goes sekarang menjadi 6 mobil goes loh. Tertarik kan Sobat Sukses semua? Days to go until I'm on a stage.
Sobat Sukses pengen tahu nggak? Gimana sih ceritanya? Kok usaha bos kita ini bisa seperti sekarang ya? Awalnya saya kerja waktu itu buka wirausaha konter HP. Kebetulan saya menjalani 2 tahun dan sampai terakhir saya itu kebobolan bis. Jadi mungkin bukan rezeki saya, mungkin saya dapat rezeki yang lain. Dan saya minta yang Maha Kuasa untuk memberikan rezeki yang lain. Terus saya ikut di pemerintahan kota, di PDE khususnya, bagian elektronik. Saya di situ sudah mengabdi selama 6 bulan. Setelah itu saya tidak pernah juga ikut orang lain. Dan terus saya ditawarin kerja sama teman saya di PTN. Kebetulan di PTN Budi saya juga di situ. Nah, saya itu juga di situ selama 2 tahun. 2 tahun saya di situ juga nggak betah. Jadi, aduh, saya mau loncat kemana lagi setelah ini? Tapi ketika kita masih sehat, kita masih muda, dan kita harus berani melangkah kemana aja yang kita mau. Selama 1,5 tahun itu saya menjalani dan sedikit-sedikit saya tahu pengalaman-pengalaman di luar itu bagaimana. 3 bulan saya sudah dapat nama. Saksikan WPITV. Saksikan WPITV. Saksikan WPITV hanya di WPITV.timik.wp.ac.id. WPITV timik.wp.ac.id. WPITV. WPITV. Bring the world into you. Bring the world into you. Make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Hai Sobat Sukses. Sobat Sukses pengen tahu nggak? Gimana sih ceritanya? Kok usaha bos kita ini bisa seperti sekarang ya? Awalnya saya kerja waktu itu buka wirausaha konter HP.
kebetulan saya menjalani 2 tahun dan sampai terakhir saya itu kebobolan bis. Jadi mungkin bukan rezeki saya, mungkin saya dapat rezeki yang lain. Dan saya minta yang Maha Kuasa untuk memberikan rezeki yang lain. Terus saya ikut di pemerintahan kota, di PDE khususnya, bagian elektronik. Saya di situ sudah mengabdi selama 6 bulan. Setelah itu saya sudah juga ikut orang lain. Dan terus saya ditawarin kerja sama teman saya di PTN. Kebetulan di PTN Budi saya juga di situ. Nah, saya itu juga di situ selama 2 tahun. 2 tahun saya di situ juga nggak betah. Jadi, aduh, saya mau loncat kemana lagi setelah ini? Tak pikir-pikir kita masih sehat, kita masih muda, dan kita harus berani melangkah kemana aja yang kita mau. Setelah itu saya melangkah lagi ke notaris Batang. Kebetulan itu om saya sendiri yang di notaris. Jadi saya di situ selama 1,5 tahun. Selama 1,5 tahun itu saya menjalani dan sedikit-sedikit saya tahu pengalaman-pengalaman di luar itu bagaimana. Dan itu udah alangkah baiknya saya menjalani dan saya di situ juga nggak betah ikut om saya, kelihatannya kayak kaku gitu. Maksudnya saya sendiri nggak bisa bergerak kemana-mana dan saya ada lowongan di Mitsubishi kebetulan. Nah, bapak saya itu kebetulan di aset punya jalinan hubungan MOU di sana di Mitsubishi. Kebetulan saya ditarik di sana di Mitsubishi di bagian CS Team, Customer Service Team. Di sana saya menjalani 3 tahun. 3 tahun saya di sana dengan lancar dan saya alhamdulillah punya wawasan di Jogja. Di Jogja saya pergi ke Jogja, kebetulan saya melihat kok di sana itu banyak becak mobil goes itu, lampu itu. Terus kok di Jogja udah ada satu. Kebetulan anak saya sering naik. Terus kok kelihatannya bagus. Nah, terus saya belikan satu, sampai sekarang saya enggak naik. Awalnya kan saya naikkan anak saya ingin naik becak di Citayu. Nah, setelah itu kok kelihatannya kok bagus. Hasilnya kok mungkin memungkinkan. Setelah itu kok saya bilang sama teman saya yang ikut saya namanya Faru dan Sandi. Saya bilang, aku mau beli becak satu, kamu mau enggak yang jalankan? Oh iya, siap. Saya beli becak satu. Terus kalau siang, kalau pagi kan dipakai anak saya. Kalau malam dibawa mereka berdua, kok pulangnya dapat uang. Terus besoknya lagi, dapat uang lagi. Ya, daripada satu kan keinginan dapat uang kan lebih banyak. Nah, saya beli dua. Setelah beli juga, hasilnya lumayan. Nah, terjadi keinginan wira usaha yang lebih besar. Nah, setelah dua, dalam 1 minggu saya beli lagi 2, jadi 4. Setelah 4, 1 bulan kemudian saya beli lagi 2, jadi 6. Sampai sekarang belum nambah. Insya Allah nanti 1 lagi kalau tempatnya cukup. Saya Desember tanggal 28. Desember 28 sudah punya 1. Sampai sekarang udah punya 6. Berarti berapa bulan? Baru 4 bulan 5 bulan. Yang antri banyak mas, yang antri banyak. Nah, kalau kita sediakan becak sedikit kan kasihan orangnya, kalau kita sediakan banyak kan yang antri juga sedikit kan gitu. Iya, masyarakat sendiri minat dengan adanya wisata malam di Citayu. Karena kan dulunya kan di Citayu kan buat trek-trek liar, sekarang udah ada wisata kayak gitu kan, jadi kan masyarakat kan sangat senang. Waktu itu masih ada 3 orang yang punya. Yang pertama saya, yang kedua teman, yang ketiganya teman. Nah, di situ ada keinginan untuk membuat paguyuban agar di Citayu itu tidak meluap becaknya. Nah, dari situ kita rapatkan. Ternyata kita udah buat proposal sampai ke Dinas Perhubungan, ke Kapolres, terus ke Pemkot, terus ke Satpol PP, dan mereka setuju sampai ke Wali Kota. Udah setuju, cuman sampai sekarang
belum ada keputusan dari dinas perhubungan untuk membatasi wilayah Citayam. Kebetulan ketuanya saya sendiri kurang tahu karena mereka yang milih bukan saya gitu. Nggak tahu kalau yang milih saya kan nggak tahu karena kan mereka yang milih bukan saya. Kalau pulang kan kita jam 11. Kadang kan kita ngobrol sampai setengah 12, jam 12. Sampai dalam pun kita kan belum tidur kadang sampai jam 2 nonton TV. Nah jadi besok bangunnya pasti siang. Kalau nggak ada acara, kalau ada acara kan kita pasti pagi. Kecuali kalau nggak ada acara kita bangun siang terus ya kita mungkin saya punya hobi ya mungkin ngasih pakan ayam, dorong. Kalau istri minta jalan-jalan sama anak-anak ya jalan-jalan paling gitu. Kalau memang ada trouble dengan becaknya, kita sampai di rumah dan kita panggil teman kita yang pintar teknis untuk membantu dan saya menemani. Tadinya saya ikut ke kantor itu malah nggak ada waktu untuk keluarga, malah pulang sempat berangkat pagi pulang sore malam udah capek tidur. Kalau sekarang alhamdulillah buat keluarga cukup lebih bisa malah. Untuk masalah ekonomi alhamdulillah meningkat. Untuk masalah keluarga juga alhamdulillah baik. Dari keluarga sendiri, istri dan keluarga saya tidak pernah melarang ataupun kemana karena kan ini kan untuk kerjaan ya mas, bukan untuk mainan kan gitu. Meski sibuk dengan kegiatannya, Bos Agit tetap perhatian loh sama keluarganya. Manis banget. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV hanya di wpitv.timikwp.ac.id. WPI TV timikwp.ac.id. WPI TV. WPI TV. Bring the world into you. Bring the world into you.
misalkan tadinya kan awalnya kan kita kan buat di daerah Jeporo Mas, beca itu. Setelah itu saya punya 4. Kebetulan teman Pekalongan sendiri ada yang minat buat kayak gini dengan harga sangat miring sekali. Dan saya persilakan untuk buat satu untuk saya karena harganya miring. Setelah itu saya buat satu dan mereka teman saya itu datang ke rumah untuk mengukur-ukur punya saya yang dari Jeporo. Sampai sekarang sudah jadi dan sampai sekarang juga mereka teman saya itu udah buat puluhan becak untuk Pekalongan dan luar Pekalongan. Jadi ada sedikit baiknya, sisi baiknya dan sedikit tidak baiknya. Sisi baiknya saya bisa membantu teman karena punya pesanan banyak. Tidak baiknya saingan saya tambah banyak gitu. Main ke sana sama keluarga, terus juga main ke teman Tegal juga kebetulan juga buat cuman kan kurang bagus. Nah kebetulan saya cocok di Jeporo, saya cari alamatnya Jeporo dan ketemu dan saya pesan sana. Kalau full variasi tempe tinggal pakai sampai 10 juta full maksimal, AD baru, T baru, lampu full. Pakainya setirnya pakai setir bor mobil itu, jadi nggak kayak beca, pakainya setir mobil itu full 10 juta. Kalau di Jogja ada 12,5, cuman kan kemahalan. Kita cari yang murah tapi yang penting Bali model. Alhamdulillah untuk saat ini saya bisa mencukupi istri dan anak saya yang lebih. Kebetulan saya sendiri juga bisa lebih. Alhamdulillah saya bisa dapat rezeki yang dikasih Allah yang dulunya saya tidak bisa dan sekarang udah bisa seperti ini dan saya sangat mensyukuri itu. Menurut orang-orang di sekitarnya nih, gimana sih pendapat tentang usaha yang dirintis Bos Agit? Saya Syaifur, umur 42 tahun. Nah, saya hubungan sama Mas Agit itu dulu kan teman, dari teman main. Masalah ya burung, ya apa, saya juga usaha servis lah. Pas waktu saya ini saya dipanggil disuruh nanganin kalau ada kerusakan-kerusakan saya yang nangani semua dari masalah lampu terus tape sampai tekan becaknya yang detail itu saya yang nangani semua. Misal kayak ada anu ya langsung ngomong, harusnya memang langsung ngomong apa adanya. Harusnya kayak gini, kayak gini, kayak gini, terus harus tinggal kitanya aja bisa terima kritik dari Mas Agit apa juga teman-teman yang lain nih sama pekerjaan ini ya harus tahu namanya ikut orang kan tahu sendirilah kayak gitu ya. Pokoknya motivasi dia itu bekerja itu yang sungguh-sungguh. Thank you.
ini mantan pacar saya, istri saya. Nah, ini anak pertama saya. Dan ini anak nomor dua saya, dan ini adik saya. Oh. Yang terakhir. Suami saya perhatian, penyayang, pengertian. Pokoknya ya gitulah. Sayang, penyayang, sangat penyayang. Saya adiknya Mas Agit. Nama saya Desi. Mas Agit itu orangnya baik, nyayang sama keluarga, anaknya, adiknya, pengertian. Ya, kadang marah tapi kan pasti ada sebabnya. Perhatian sama anak buahnya, pokoknya ya baiklah. Janganlah takut melangkah ke depan. Jika kita ingin berwirausaha, karena jika kita takut melangkah, kita tidak akan tahu hasil apapun langkah kita kemana. Jadi janganlah berputus asa juga, karena putus asa tidak ada hasilnya. Dan kita jangan berdiam diri, karena berdiam diri tidak ada hasilnya. Jadi kita harus melangkah, maju, terus pantang mundur. Jika kalian melihat indahnya kelap-kelip lampu mobil goes, di situ ada sosok Bos Agit tentunya. Mendaki gunung, lewati lembah, usaha itu memang gak mudah. Ya iyalah, kan belum dicoba. Jadi, yuk kita beranikan diri kita dengan mencoba.